Pemirsa, guna merumuskan ulang penafsiran tindak pendisiplinan siswa oleh guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti akan menggelar pertemuan dengan Kapolri. Pembahasan ini merespon ancaman kriminalisasi terhadap para guru akhir-akhir ini. Menurut Abdul Muti, kasus kriminalisasi guru seperti yang dialami Supriyani bukan kali pertama terjadi. Kementerian Dikdasmen akan fokus menyelesaikan masalah ini dari hulu agar kasus serupa tidak terulang kembali. Abdul Muti juga menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan guru dalam aktivitas belajar mengajar.